Penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kudus Haji Muhammad Tamzil dengan DPRD Kabupaten Kudus atas ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa BPD. Peraturan tersebut dibentuk oleh Panitia Khusus Pansus 2 beserta 3 ranperda lainnya berdasarkan evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah. Dikarenakan peraturan ini sangat penting bagi pemerintah desa, Bupati Kudus akan menindaklanjuti persetujuan tersebut. Tamzil juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi DPRD Kabupaten Kudus, terutama Pansus 2 dalam mematangkan rencana peraturan daerah. Dirinya juga menanggapi masukan secara positif baik berupa kritik, saran dan koreksi yang telah disampaikan oleh anggota Dewan. Jadi hari ini kan kita sudah mendapat persetujuan dari DPR hasil evaluasi gubernur, dan kita tindak lanjuti dengan peraturan bupati, perbuk, dan setelah perbuk ini kita di lapangan langsung bisa dilaksanakan. Karena ini masyarakat sudah nunggu hari ini, sehingga proses ini tetap harus kita lakukan. Arahannya. Jadi kita tindak lanjut setelah hari ini, besok pagi saya langsung tanda tangani perbuk. Kemudian ini sudah ditunggu desa. Jadi harapannya teman-teman di desa ini, BPD ini bisa segera terbentuk, kemudian kita juga segera karena mobil kades dan penyusunan APBDes ini yang barangkali perlu, dan laporan pertanggungjawaban kepala desa. Dengan mengacu pada peraturan bupati, BPD diharapkan mampu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.